Okey, bersama Aida sekarang penganjur Jom Lounge iaitu Encik Izzuddin. Okey Encik Izzuddin, boleh Encik terangkan sebersikit tentang program Jom Lounge ini? Okey, Jom Lounge ni adalah sebuah program yang dianjurkan oleh komuniti Jom Web. Tapi kita bernasib baiklah dapat kerjasama daripada rakan-rakan macam TM, NEF, MyNEF dan lagi kawan-kawan yang lain, yang mana kita anjurkan Jom Lounge kali ini, Jom Lounge yang kelima. Yang mana sebenarnya kita nak mengetengahkan bakat-bakat ICT tempatan dengan kita panggil dan ajak kalau ada projek-projek yang untuk diketengahkan, ditunjukkan dan acara sebegitulah. Jadi hari ini kita ada 18 projek yang kita showcase. Selang-selang tu kita ada ceramah sikit sebanyak, ada perkongsian daripada pakar-pakar, kawan-kawan yang lain dan adalah aktiviti program sikit-sikit yang lain. Okey, boleh Encik bagi tahu berapa ramai orang yang datang? Okey, saya rasa hari ini tidak kurang 450 lah. Kalau betul kiraannya, tadi mungkin lebih sikit tapi tak kurang 450. Okey, mencapai tak objektif yang Encik harapkan dari program launch hari ini? Okay. Alhamdulillah, sebenarnya Jom Launch ni kalau yang hari ini, kalau bukan yang hari ini sahaja pun kita buat ini siri yang kelima. Okey, sejak 3 tahun yang dulu kita buat dua kali setahun, kali ini sekali je setahun. Jadi yang ini yang kelima, semakin lama semakin membesar. Kehadiran ni semakin ramai. Dan juga kita tengok ada projek yang dah launch, dah menjadi. dan juga berhasil dan kemudian ada yang tolong balik kita untuk menganjurkan program ini juga. Jadi dari situ saya rasa kita dah, satu, kita nak mengetengahkan pakar-pakar tempatan tu berjaya. Dua, sikit sebanyak walaupun bukan objektif utama, kita dapatlah juga membantu mengetengahkan projek-projek syarikat-syarikat tempatan untuk supaya berdaya saing, supaya mendapat lebih perhatian dan insyaAllah mungkin maju dan untung lah. Amin, insyaAllah. Memang saya nampak sangat menyambut perhatian saya. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Izzuddin. Okey, sama-sama. Terima kasih datang ke Jom Launch. Okey, bersama dengan saya Adik Firdaus yang sangat menjelah semasa program itu tadi. Okey, baik Firdaus. Apa yang yang menarik dalam ini? Pada saya, pembentangan yang paling menarik tadi, sebentar tadi, adalah Run Cloud Backup oleh Arif Tukiman dan timnya daripada Johor Bahru. Dalam Run Cloud Backup tersebut, mereka telah menyediakan sebuah platform di mana pelayan ataupun server dapat diuruskan dengan lebih baik dan lebih tersusun berbanding pengurusan server seperti biasa. Dan mereka menawarkan sebuah inisiatif yang baru iaitu Run Cloud Backup, di mana setiap web, aplikasi-aplikasi web boleh di backup pada server third party dengan cara yang lebih mudah dan harga yang lebih rendah berbanding kompetitor-kompetitor yang lain. Okey, mari apa kata kita tanya berapa umur adik ni dan sangat berminat sangat semasa program tadi? Umur saya 16 tahun. Adik dari mana? Saya dari Johor Bahru. Okay, sangat jauh sebenarnya. Bila datang? Malam tadi sampai. Okey, apa harapan untuk event ni ataupun komen? Event ni sangat menarik kerana dia menghimpunkan para peneraju ICT di Malaysia. Kerana selama ni kita hanya jumpa dekat dalam Facebook, dekat dalam Slack dan sebagainya, dan hari ni kita jumpa secara face to face. Jadinya pelbagai lagi perkara dapat dibincangkan dan kita dapat mengaju ke arah anjakan paradigma yang lebih baik. Okey, terima kasih Firdaus. Okey, jom kita dengar apa kata dari pengunjung seterusnya. Okey akak, boleh akak perkenalkan diri dan akak dari mana? Okey, nama akak Safina, akak dari Cyberjaya. Okey, apa pembentangan yang menarik yang akak sukalah? Okey, pagi ni ada satu pembentangan yang menarik. Projek tu nama dia Farmco. Basically dia buat macam robot untuk sembuh racun tapi harga mampu milik. So benda tu menarik sebab dia sebenarnya nak bagi peluang dekat petani-petani moden ni untuk beli robot yang mampu milik supaya memudahkan kerja harian diorang. Okey. Akak ada lagi apa-apa komen untuk kita mungkin perbaiki event ni ataupun harapan akak? Akak rasa sebab based on presentation yang Farmco tu dah buat, so basically just nak wish they manage to come up with the third version, because sekarang robot dia dah masuk second version. So kita nak nampak banyak improvement daripada robot dia, because among other project yang diorang bentangkan mostly on the IT side, but this one is a bit outstanding because dia bawa dia punya robot dia sendiri. So that they demo to us so we can have different view of how they present the product. Okay, terima kasih Kak Fina.